Oke, nah balik lagi hari ini di reviewnya Marvin Get Rich. Nah, hari ini gue mau review mobil favorit yang gue pegang dan emang mobil yang paling gue demen, yaitu Nissan Teana. Tiga-tiganya ini yang sudah facelift 2012. Ini 2012 silver, 2012 hitam, dan 2013. Nah, bedanya tuh ada di mana sih yang facelift dan belum facelift? Yang pertama, yang paling kelihatan adalah di headlampnya. Kalau yang sudah facelift, dia ada garis birunya ini ke atas. Kalau misalnya belum facelift, dia kalau nggak salah ke samping. Bagian bumpernya juga beda. Kalau misalnya yang belum facelift, itu dia agak sedikit bulat. Kalau yang ini, dia agak sedikit ada lekukannya di bagian sininya. Nah, yang paling signifikan lagi adalah peleknya. Peleknya udah beda banget. Kalau misalnya yang udah facelift, dia modelnya jari-jari seperti ini. Dan kalau misalnya yang belum facelift, itu dia modelnya palang-palang biasa doang. Palang 5 atau palang 6 gue lupa. Gue ada juga stoknya di atas. Nanti bakal gue review juga yang belum facelift. Nah, perbedaan berikutnya adalah ada di lampu belakangnya. Lampu belakangnya juga beda. Kalau misalnya yang udah facelift, dia udah ada LED-nya titik-titik seperti ini. Kalau misalnya belum facelift, dia belum seperti itu. Buat yang nanya, kenapa sih gue demen banget sama mobil ini? Karena menurut gue, satu, harganya dia gak terlalu mahal. Di kisaran 100 jutaan aja buat tahun dari 2011 sampai 2013. Yang sudah facelift emang sedikit lebih mahal, cuman lebih cakep. Cuman feature-featurenya itu yang gue demen. Karena kita lihat dalamnya, joknya udah full kulit semua, dari depan, belakang. Sini udah soft touch, sini udah soft touch semuanya. Udah ada cray belakang yang elektrik, nanti gue bakal tunjukin, tinggal dipencet doang. Udah ada AC belakangnya. Interiornya juga udah termasuk oke lah, mewah. Udah ada cruise control, udah ada pencetan steering audionya, udah electric seat, dan electric seatnya kanan dan kiri. Buat mobil 100 jutaan, lu cari spek yang kayak gini sih jujur aja agak susah sih. Kalau misalnya di kelasnya kayak Camry atau Accord, kalau misalnya yang kelas-kelas seperti ini, kalau misalnya setahu gue Camry sama Accord itu gak ada yang ada sunroofnya. Nah, ini ada sunroofnya. Camry sama Accord ada sih yang ada sunroof, tapi yang 3500cc, dan orang banyak yang gak mau karena boros. Mobil ini mesinnya juga spesial, karena mesinnya 2500cc tapi dia V6, dan ini cuman sampai 2013, dimana 2014 dia udah ganti mesin, jadi mesinnya mesin X-Trail. Oke, langsung kita nyalain aja. Kita cobain. Mobil yang gue pegang sekarang ini warna hitam, kilometernya baru 70.000, asli 2012, full service record. Nah, dia nggak cuman electric seat doang, tapi dia juga udah ada memory seatnya, bro. Tuh, set 1, set 2. Tinggal dipencet aja nomor 1 atau nomor 2, dia langsung geser sendiri. Gitu. Nah, AC-nya di tengah sini. Jujur aja, cuman yang gua kurang suka adalah sistem audionya, karena menurut gua kelihatan kuno. Lu harus ganti yang model TV, Android, segala macam baru kelihatan lebih muda. Cuman yang enak adalah spion tengahnya, dia udah ada kompasnya, dan dia udah auto dimmer. Kalau dari kena silau dari belakang, dia langsung otomatis menghijau gitu. Joknya udah kulit semua. Nah, buat yang nanya, kok joknya keriting-keriting sih? Ini bukan keriting-keriting karena pemakaian, tapi emang desain dari sananya. Full sampai belakang semua model seperti itu. Dan buat safety-nya mobil ini termasuk oke, karena dia udah back airbag-nya juga. Di sini udah ada airbag. Di samping situ ada airbag. Di pilarnya juga dia udah ada airbag. Di kursi juga udah ada airbag. Jadi total airbagnya di mobil ini kurang lebih 1, 2, 3, 4 buat samping kiri. Dan di jok itu ada 6 airbag. Nah, lu cari di mana mobil 100 jutaan tapi airbagnya sebaik itu. Oh iya, dan itu dia di belakang udah ada cray-nya. Udah pakai otomatis, secara otomatis. Pencetnya di sini. Ada up sama down. Ntar gue bakal tunjukin. Kalau dia naik, tinggal kita pencet. Dia naik secara otomatis. Dan kalau misalnya mau diturunin, tinggal kita turunin aja. Gitu. Nah, kita langsung buka bagasinya. Nah, mobil ini juga bagasinya menurut gue gede banget. Gede banget, gede banget. Tuh, lu bisa masukin orang, bisa masuk ke dalam sini.
Terus ini buat bagian ban serepnya juga semuanya rapi. Ada penutupnya lagi, ada covernya lagi, nggak cuma langsung gitu. Di bawahnya barulah ban serepnya. Dan kalau misalnya buat kenyamanan, jujur aja gue demen banget mobil ini karena dia nyaman banget. Cuman satu yang gue kurang suka, gue nggak tahu kenapa baunya, bau kulit gitu. Cuman gue kurang suka baunya, kurang enak. Mungkin harus pakai wangi-wangian lagi supaya enak. Rata-rata begitu dalamnya. Kita lihat lagi yang 2013. Dalamnya sih sama, nggak ada bedanya. 2013 dan 2012. Bahkan sampai dari 2009 sampai 2013 pun sebenarnya dalamnya semua sama. Nggak ada perbedaannya. Nah, ini 2012 lagi, warna silver. Nah, tapi yang ini kilometernya agak sedikit lebih besar. Ini kilometernya 100 ribuan, cuman mobilnya masih rapi. Nah, buat yang minat atau mau nanya-nanya tentang mobil Nissan-Nissanan ini, kayak Nissan Teana, Nissan Serena, boleh langsung hubungin kontak gue di Getrich Auto, karena gue banyak banget stok mobil-mobil Nissan seperti Teana dan Serena. Buat yang mau model sudah facelift kita ada, mau yang model belum facelift pun kita ada. Nanti gue bakal review juga model yang belum facelift 2011. Seperti apa sih perbedaannya? Jujur aja kalau misalnya buat bagian interior, buat orang yang gak peduliin model luarnya, lebih cocok beli yang 2011 karena dalamnya semua sama aja. Gak ada beda, cuma beda facelift di eksterior luarnya aja. Yang kayak tadi gue udah jelasin di bagian bumper, bagian velg, lampu depan dan belakang. Kalau sisanya semua sama, sama-sama udah ada sunroof. Interiornya semua sama, sistem feature-feature-nya juga semua sama. Oke, sekian dulu vlog dari Marvin Getrich hari ini. Kalau misalnya tertarik sama mobil ini, boleh langsung kontak ke Instagram Getrich Auto atau bisa langsung kasih kontak ke nomor di bawah. Gue bakal kasih nomornya.